Empat orang warga Gunung Sitoli hilang di perairan Laut Afulu, Kabupaten Nias Utara, akibat diterjang gelombang setinggi 8 meter. Para korban hilang saat hendak pergi memancing di salah satu pulau. Saat diterjang ombak, speedboat berisi 8 orang pemancing, 4 diantaranya berhasil selamat, sementara 4 lainnya masih hilang. Keempat korban hilang adalah Iman Zebua, Faisal Zebua, Salim Baeha, Hasan Halawa. Seorang korban selamat mengatakan perahu mereka diterjang ombak saat berada di kawasan perairan Pulau Bunga, yang merupakan kepulauan terluar di kawasan Kepulauan Nias. Sejumlah warga nelayan dan tim gabungan dari Basarnas langsung melakukan pencarian kepada 4 korban dengan perahu karet. Namun pencarian terkendala ombak serta angin kencang. Have to remove the lift.